Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل di dalam Al-Quran terdapat penyebutan kata fawqa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di antaranya firman Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Kata fawqa dalam bahasa Arab makna harfiahnya dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, makna harfiahnya artinya di atas, fauqo. Ah, tahu itu Pak Guru itu? Iya. Nah, tetapi kata fauqo penggunaannya di dalam bahasa Arab itu tidak hanya untuk menunjukkan kepada tempat dan arah atas saja, tetapi dalam penggunaannya kata fauqa juga biasa dipakai untuk mengungkapkan ketinggian derajat. Ketinggian apa? Derajat dan kedudukan. Nah, dalam bahasa Arab misalkan apabila dikatakan al-amir atau as-sultan fawqal amir, sultan atau raja fawqal amir, di atas panglima. Apa yang dimaksud kata fauqa dalam ungkapan seperti ini? Derajat, bukan artinya di atas dalam pengertian tempat dan arah. Bukan berarti itu raja di pundak oleh panglima. Nah, jadi kata fauqa itu tidak hanya untuk menunjukkan tempat dan arah, tapi juga penggunaannya biasa dipakai untuk menunjukkan ketinggian derajat dan kedudukan. Nah, begitu ya. Demikian pula kadang dalam bahasa Indonesia, dalam makna metafor ini atau dalam makna menunjukkan ketinggian derajat, misalkan kalau dikatakan camat di atas lurah, apa artinya di atas di sini? Untuk menunjukkan ketinggian kedudukan, derajatnya yang dimaksud camat lebih tinggi kedudukannya, derajatnya dibanding lurah. Bukan artinya camat di atas lurah lalu lurah mundak camat di atas kepalanya gitu, di atas pundaknya, bukan. Nah, demikian pula dengan kata fauqa yang disandarkan bagi Allah bukan untuk menunjukkan pengertian tempat dan arah.
Allah disebut dalam ayat tadi fawqa ibadih wa huwal qahiru fawqa ibadih. Nah, fawqa di sini bukan artinya bahwa Allah di atas para hamba dalam pengertian tempat dan arah. Tetapi yang dimaksud fauqa di sini artinya dalam pengertian fauqiyatu ar-rutbati wad-darajah, dalam pengertian ketinggian derajat dan kedudukan. Nah, jadi penggunaan kata fauqa di sini itu fahami seperti itu. Tidak boleh difahami ayat seperti ini dan beberapa ayat lainnya yang menyebutkan kata fauqa yang disandarkan kepada Allah, tidak boleh difahami dalam makna Allah bertempat di arah atas. Orang yang memahami kata fauqa hanya dalam makna harfiah saja, lalu dia memahami kata fauqa yang disandarkan kepada Allah dalam makna bertempat, dalam makna memiliki arah, dalam makna memiliki bentuk dan ukuran di arah atas, ini orang dihukumi kafir. Ini orang bukan orang muslim, rusak akidahnya. Na'udzubillah. Mengapa? Karena dengan demikian dia telah menyerupakan Allah dengan ciptaannya, menetapkan Allah memiliki tempat dan arah, menetapkan Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran di arah atas. Ini sama saja dengan menyerupakan Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Inilah yang disebut dengan musyabbih mujassim. Musyabbih itu adalah orang yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Mujassim itu adalah orang yang mengatakan Allah sebagai jisim, memiliki bentuk, memiliki benda, memiliki ukuran. Al-Imam Syafi'i berkata, al-mujassimu kafirun. Seorang yang berkeyakinan tajsim terhadap Allah, orang yang berkeyakinan bahwa Allah sebagai benda, sebagai jisim, memiliki fisik, bentuk, ukuran, maka dia adalah seorang yang kafir. Siapa yang tahu gitu? Imam Syafi'i. Beliau mengatakan al-mujassimu kafir. Sebagaimana perkataan beliau ini, Al-Imam Syafi'i ini dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab namanya Al-Ashbah wa-Nazair. Dan ini kesepakatan para ulama, tidak hanya perkataan beliau, tapi kesepakatan seluruh ulama. Siapa yang berkeyakinan bahwa Allah adalah sebagai benda, bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran, bahwa Allah memiliki tempat dan arah, maka ini orang dihukumi kafir. Keyakinan yang benar, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dalam Al-Quran, firman Allah, wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Di atas setiap yang berilmu itu ada yang lebih berilmu. Istilah kita apa? Orang-orang istilah kita apa? Di atas langit ada langit. Jangan songong lu, di atas langit ada langit. Apa maksudnya ini? Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu. Apa artinya? Bukan artinya ayat ini apa? Orang berilmu itu numpuk ke atas. Dipundakin satu-satu ke atas.
jadi fauqa di sini apa? Dalam makna fauqiyatu ar-rutbati wa darajah. Fauqa dalam pengertian ketinggian derajat. Ketinggian kedudukan, bukan dalam makna tempat. Nah, jadi demikian, kata fauqa dalam bahasa Arab tidak hanya bermakna menunjukkan tempat dan arah atas saja, tapi fauqa dalam bahasa Arab juga untuk mengungkapkan ketinggian derajat dan kedudukan. Nah, dan kata fauqa yang disandarkan bagi Allah itu bukan dalam makna tempat, bukan dalam makna arah, tetapi dalam makna apa? Derajat dan kedudukan. Sehingga makna firman Allah itu tadi, wa huwal qahiru fauqa ibadih, maknanya apa? Dia Allah yang maha menguasai atas para hambanya. Yang dimaksud atas para hambanya itu lebih dari siapapun pada kekuasaannya, pada kedudukannya, pada derajatnya. Tidak ada yang lebih daripada Allah. Makanya di depannya diungkapkan dengan Al-Qahir. Al-Qahir itu yang maha menguasai. Sehingga kata fauqa dalam ayat ini itu untuk menunjukkan fauqiyatul qahri wal istila'i wal ghalabati was sultan. Nah, begitu kata para ahli tafsir. Adalah fauqa untuk menunjukkan kekuasaan Allah, untuk menunjukkan bahwa Allah maha menundukkan, maha menguasai mutlak terhadap para hambanya siapapun mereka. Itu begitu. Ma'na Allahu Akbar ay annallaha akbaru min kulli syai'in qadran la hajman. Adapun makna Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Agung, lebih dari segala apapun pada derajatnya dan kedudukannya, bukan dalam makna besar dari segi bentuk dan ukuran. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Jadi kata akbar di sini bukan artinya besar, dia punya bentuk, punya fisik, punya tubuh. Na'udzubillah, jangan sampai yakin begitu tuh, baik-baik. Hati-hati. Orang yang memahami takbir ini, Allahu Akbar, dalam makna Allah memiliki bentuk yang besar, ini orang juga dihukumi kafir, rusak keyakinannya. Ya, jadi takbir itu bukan demikian maknanya. Takbir itu ta'zimun lillahi, pengagungan terhadap Allah. Dalam pengertian keagungan derajat dan kedudukannya, lebih dari segala apapun, tidak ada yang lebih tinggi dalam kemuliaannya, dalam keagungannya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Ada sebagian orang meyakini takbir ini dalam pengertian dikata Allah Maha Besar, lalu diyakini olehnya bahwa Allah memiliki bentuk. La'udzubillah. Ini keyakinan rusak demikian itu. Nah, kita baca hadis. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fin niyyati wal qawli wal amal.